بسم الله تفضل شي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فنحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذا المكان. ونسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا واياكم على هذا الفرش ان يجمعنا واياكم تحت ظل العرش واني اشكر الله جل وعلا اولا ثم اشكر اخواني في معهد رياض الصالحين وفي هذا المركز المبارك الذين اتاحوا الفرصه لأن أتحدث بين يديكم في هذا المكان المبارك الطيب بسم الله uh, setelah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya dan karunianya kita bisa berkumpul di majlis yang mubarak ini tempat yang mubarak semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan keluasan karunia dan rizkinya juga kita dipertemukan di tempat yang mulia ini dan insya Allah kita juga akan dipertemukan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala di bawah naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala kemudian beliau mengucapkan syukur ucapan terima kasih mahat dan kepada segenap panitia dan ikhwah yang sudah membantu proses kedatangan beliau di tempat yang mulia ini dan memberikan kesempatan untuk beliau menyampaikan faidah-faidah yang insya Allah akan menjadi tema dars atau kajian di pagi hari ini Al-Mawdu' <tuh> <tuh> Al-Mawdu' di hadal liqa dan di hadirin muhadara adalah mu hal yang Allah subhanahu wa ta'ala ما خلقنا عبثا انما خلقنا واوجدنا على هذه الارض وارسل الينا رسلا وانزل علينا كتبا لتقوم الحجه علينا وهذه الحياه الدنيا دار ابتلاء وامتحان ليست دار جزاء هذه الحياه الدنيا دار تعب ونصب وهم وضيق وجعل الله عز وجل الجزاء ليس في هذه الحياه الدنيا انما الجزاء يوم القيامه لانه مهما جازاك في هذه الدنيا فان اجلها قصير وسينتهي عما قريب جعل الجزاء واخفاه الى يوم القيامه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الموضوع هو عن أسباب أو بعض أسباب دخول الجنة ada pun tema kajian atau muhadarah kita di pagi hari ini adalah tema yang sangat penting sekali yang merupakan tujuan kita misi kita hidup di dunia ini di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita sebagai manusia sia-sia tanpa tujuan tanpa misi Allah Subhanahu wa taala mewujudkan alam semesta ini dengan makhluknya Allah mengutus para rasul Allah menurunkan kitab-kitab sucinya tentunya di situ ada hujjah bagi kita supaya kita di dunia ini mengetahui secara benar bahwasanya dunia ini adalah ujian. Dunia ini adalah tempat kita berpayah, berletih. Dunia ini ada cobaan, ada kesempitan. Dan sesungguhnya bahwasanya jaza atau pahala atau ganjaran yang insya Allah akan kita peroleh dari semuanya itu nanti di negeri akhirat pada hari kiamat. Karena beliau mengatakan dunia ini pendek. Pendek sekali usianya. Ada hari kiamat. Beliau mengatakan, mengutip firman Allah subhanahu wa ta'ala, La ta'lamu ma ya Manusia tidak mengetahui apa yang Allah sembunyikan tidak mengetahui ada pahala yang besar Allah sembunyikan nanti akan diperoleh akan dipanen hasil daripada jerih amal taat ibadah kita nanti sebagai kurota ayun sebagai penyejuk jiwa yang Allah sembunyikan nanti hasilnya di negeri akhirat kita akan menuai pahalanya menuai balasannya persis sebagaimana usaha dan jerih payah yang kita

الجنه محفوفه بالمكاره على اطرافها مكاره يعني امور صعبه والنار من حولها الشهوات التي ترغبها النفس والتي تهواها والله سبحانه وتعالى هدى الانسان النجدين وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر وانت تختار لنفسك ما تراه مناسبا وبلا شك أن الذي يريد الجنة يرغمها على المكاره. يضغط على نفسه والذي. والعياذ بالله اتبع الشيطان سيجد الطريق أمامه النفس تهوى هذه الأشياء من الشهوات. والشهوات محببة إلى النفوس ترغبها كل نفس وترى الإنسان ينخرط فيها ويسعى إليها Beliau menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Di mana beliau menyebutkan bahwasanya surga itu diliputi dengan makari, sesuatu yang kebanyakan tidak disenangi oleh jiwa manusia. Ya, di situ ada perkara-perkara yang sulah, susah, ada urusan-urusan yang sulit, ada gelombang nafsu syahwat, ada kelezatan dunia, ada hawa nafsu yang dicintai. ya Oleh jiwa, karena kecenderungan jiwa adalah menyukai sesuatu yang diinginkan oleh jiwanya. Makanya, Allah mengatakan, "Allah memberikan dua jalan: ada jalan yang menyesatkan, ada jalan hidayah." Maka seorang menentukan jalan hidupnya. Apakah memilih jalan yang sesat? Ataukah memilih jalan hidayah? Maka beliau mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengikuti syaitan, cenderung kepada hawa nafsu, cenderung kepada memperturutkan nafsunya, maka dia sudah terjerumus dalam lubang. Terjerumus dalam ya, akan adanya penyesalan, akibah. Akan adanya hasil akhir yang lebih pedih lagi, lebih dahsyat lagi. Makanya beliau mengingatkan bahwasanya adanya surga dan neraka membuat kita memilih. Kita memilih penghuni surga atau memilih menjadi penghuni neraka. Uh, saya akan بعض صفات حتى النفوس ولعل الهمم أن تستيقظ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يحمس الصحابه لعمل كان يذكرهم بالجنه يذكرهم بالجنه حتى يتحمسون من فعل كذا وكذا وله الجنه من فعل كذا وكذا وله الجنه من فعل كذا منها في معركه او في غزوه احد النبي صلى الله عليه وسلم مر على الصحابه فاذا فيهم خمول فقال عليه الصلاه والسلام: قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض شوفوا اغراء اغراء جنه عرضها السماوات والارض الصحابه بداوا يفكرون هذه الجنه عرضها هذا العرض كيف الطول؟ وبعدين جنه الخلد ما فيها موت جنه عرضها السماوات والارض لاحظ يقول قوموا ما قال قوموا قاتلوا ما قال هذا أولئك الأعداء اقتلوهم هاجمونا هنا في المدينة لا قال قوموا إلى جنة فأحد الصحابة يعني تصور هذا الموقف وقال جنة عرضها السماوات والأرض وليس بيني وبينها إلا أن يقتلني هؤلاء بس ليس بيني وبينها اني أموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. شراك نعله أكرمكم الله الحذاء. قريبة منك. شوف أقرب شيء إلى جسمك شراك النعل. فقال هذا الصحابي بخ بخ جنة عرضها السماوات والأرض وكان في يده تمرات تمر. لاحظ الغذاء ما عندهم شيء فقراء مساكين. فألقى التمرات بدا الان المتصور ده جنه ليس هذا هذا الكافر الخبيث لا ليس له قيمه ولا وزن. طيب ايش اللي يخسر الدنيا؟ تروح الدنيا لا قدامي جنه عرض السماوات والارض ثم انغمس في الـ في الـ في الاعداء في المشركين وقاتلهم حتى قتلوه. لاحظ يجود بالنفس جاد بنفسه يعني ضحى بنفسه من اجل هذه الجنه. طيب e fi asbab dukhul aljannah hadi ma fi ahad minkum yamut inshaallah ma fiha maut inshaallah fiha hayat sa'adah huna wa hunak inshaallah طيب beliau mengatakan di antara metode kenabian metode nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memotivasi para sahabat untuk rajin beribadah rajin beramal adalah beliau senantiasa menyebutkan surga metode beliau ketika ingin menyemangati semangat para sahabat untuk berjihad, beramal, beribadah adalah menyebutkan sifat surga. Di antara contohnya adalah ketika terjadi perang Uhud, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat beberapa sahabat lemes, kurang semangat. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu mengatakan, Kumu ilal jannati tiar wal Ayo bangun, bangkit, berperang, berjihad, Kalian sudah ditunggu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah subhanallah. Ya. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jannatul khult. Surga yang kekal abadi. Dibandingkan dengan kehidupan dunia ini. Ya. Ada seorang sahabat yang kemudian menanggapi respon Nabi SAW. Jannah arduhas sama wal ardu. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi tidak ada yang menghalangi aku untuk masuk surga kecuali langsung terjun ke medan perang kemudian aku terbunuh. Ya. Maka kemudian ketika beliau sedang memegang tamar, memegang kurma, seketika itu beliau lempar. Karena merasa tidak ada waktu lagi untuk makan kurma ini. Sudah kita ditunggu oleh surga yang Nabi SAW janjikan. Ya. Makanya Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, inna ahadakum akrabu ilal jannati min syiraki na'al. Sesungguhnya kalian dengan surga sangat dekat daripada kalian dengan tali sendal kalian. Maka tidak ada yang menghalangi kalian masuk surga, kecuali belum mati saja. Kalau kita istiqomah, kalau kita ahli taat, kalau kita ahli taat, sudah kita yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala, janji Rasulnya. Kita masuk surga. Maka itulah semangat yang harus kita bawa ketika beramal soleh. Di depan kita ada surga. Surga menunggu kita. Tidak ada yang menghalangi kita kecuali kematian saja, waktu saja. Maka dengan itu para sahabat bersemangat. Ya. Semangat. Maka sahabat langsung menceburkan diri mereka. Sudah. Mereka dermawan, mengorbankan jiwanya untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala dan membenarkan janji nabi saw berubah surga ya kita kata beliau kita insya allah ya, semuanya mendapatkan kehidupan bahagia menjadi orang-orang yang akan disifati sebagai penduduk surga insya allah al jannah nurun yatala'la, rayhana قصر مشيد زوجه حسناء جميله بناها الله سبحانه وتعالى بيده الله بنى الجنه بيده احسن بناء واكمل بناء لبنه من ذهب ولبنه من فضه لاحظ البناء في الجنه الطوب الحجاره البناء أه واحد من ذهب، الثاني من فضة، ذهب فضة. الجنة سقفها سقف عرش الرحمن. من الذي معك في الجنة؟ معك النبيين، الصديقين، الصالحين، الشهداء. أناس تتمنى في هذه الدنيا أنك تراهم لكن ما تستطيع تراهم، ماتوا. ولكنك تراهم في الجنه باذن الله اذا كنت من اهل الجنه ترى هؤلاء الذين تتمنى لو انك تضحي بكل ما تملك وترى الواحد منهم في الجنه تراهم واعظم من ذلك انك ترى الله ترى الله سبحانه وتعالى يتجلى الله لك وتنظر اليه وتتحدث معه بلا ترجمان ما في ترجمه berbicara dengan Allah. karamah dan apa ni'mah... ...lebih besar ini? Beliau mengatakan surga... ...yang penuh dengan cahaya. Surga yang penuh dengan bau harum yang wangi. Surga yang penuh dengan istana-istana. Surga yang penuh dengan bidadari-bidadari yang sangat cantik. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya dengan tangannya yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan batu batanya saja terbuat dari emas dan perak. Ya. Atapnya harus Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana antum tidak berkeinginan berkumpul dengan orang-orang yang digelari dengan para nabi? Bagaimana antum tidak ingin masuk surga dengan para rasul? Bagaimana antum tidak mau masuk surga dengan sedikit orang-orang yang jujur ketika beragama? Bagaimana antum tidak rindu dengan berkumpul dengan orang-orang yang saleh? tentunya semua jiwa kita di sini merindukan ya dan yang paling hebat daripada itu adalah ketika seorang mengorbankan dirinya untuk taat untuk takwa untuk meninggikan agama ini maka kenikmatan yang paling besar adalah antum melihat Allah azza wajal antum melihat wajahnya Allah subhanahu wa taala antum bercakap-cakap dengan Allah subhanahu wa taala tanpa penerjemah antum Diberikan karamah melihat zat yang setiap hari antum sujud, setiap hari antum ruq, antum beribadah, antum merindukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ya, kedudukan yang paling tinggi yang dirasakan oleh ahli ta'at, ahli ibadah adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Warada fil sahih nabi sallallahu alaihi wasallam. انه قال سأل موسى ربه موسى عليه السلام كليم الله قال سأل موسى ربه قال يا ربي ما أدنى أهل الجنة منزله يقول اقلهم منزله ما أدنى أهل الجنة منزله قال يا موسى هو رجل يؤتى به بعد ان يدخل اهل الجنه الجنه يقول بعد ان تكتمل الجنه او يدخلها كل الناس هذا اخر واحد يؤتى به بعد ان يدخل الجنه اهل الجنه الجنه فيقول الله له ادخل الجنه ينظر فاذا بها ممتلئه قال يا ربي كيف ادخل الجنة وقد اخذ الناس اخذاتهم ونزلوا منازلهم يقول ما في مكان ممتلئ الجنة فردّ الله عليه وقال له اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يعني تبغى يكون لك زي المملكة ملوك الدنيا؟ اصلا موضع شبر في الجنة خير من الدنيا وما عليها موضع صوت موضع عصا في الجنة خير من الدنيا وما عليها طيب قال تبغى تقول لك مثل ملك, ملك 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 قال رضيت ربي والخهاء كفاية فيقول الله لك مثله ومثله 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 فلما بلغ الخامس الخامس قال رضيت ربي قل خلاص رضيت ربي قال لك مثله وعشرة أمثاله ولك فيها نفسك ولذت عينك فيها خالد مخلد الله الحديث ولا ولا يلا الجزء الثاني من الجزء menjelaskan mengutip hadis yang berkaitan dengan Nabi Musa ketika Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa kalimullah nabi yang dianugerahkan kemuliaan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa meminta kepada Allah, "Ya Rabbi, mada ma ahli jannati manzilatan?" Ya. Nabi sallallahu wa alaihi wasallam. Orang yang terakhir masuk surga seperti apa? Orang yang paling rendah derajatnya, penghuni surga seperti apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menimpali seorang laki-laki yang terakhir kali masuk surga setelah melihat surga itu sudah penuh. Tidak ada lagi kapling. Tidak ada lagi ya, di situ area. Kemudian masuk. Masuk. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ya, menyuruh dia masuk. Kemudian ini sudah penuh. Kemudian, Ya Rabb, kaifa adhul? Sudah penuh. Gimana? Saya mau masuk. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menimpali. Maukah kamu? Ya. Aku berikan anugerah seperti raja yang paling hebat kekuasaannya di alam semesta ketika masih hidup, raja yang penuh dengan gelimang kenikmatan, ya satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, sampai lima kali lebih bagus daripada itu, mau tidak? Kemudian sampai sepuluh kali lebih baik daripada itu, orang yang paling kaya, orang yang paling hebat, raja di raja ketika itu yang punya kekuasaan luas sekali, mau tidak? Rodi itu, rodi itu. Aku ridho ya Allah, aku ridho. Orang yang paling akhir masuk surga. Diberikan seperti kerajaan yang semisalnya yang lebih baik 10 kali daripada dunia dan seisinya. Ya. Kemudian beliau mengatakan satu jengkal kapling di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan dalam hadis disebutkan, mau saut fil janna dunia wa mafiyah. Tempat meletakkan cambuk di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka diberikan semuanya. Diberikan apa yang diinginkan jiwanya. Diberikan apa yang menjadi penyejuk pandangannya. Diberikan kekekalan, kekal selama-lamanya. Siapa yang tidak mau surga seperti itu? Itu orang yang paling akhir. Yang derajatnya paling rendah. Diberikan 10 kali lebih hebat daripada kerajaan dunia dan seisinya. بعد أن انتهى من الإجابة على أقل أهل الجنة وليس قليل قال يا ربي فأعلى أهل الجنة يقول الأكثر أو الأعلى منزلة فقال الله أولئك الذين أردت أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني فوق التصورات فوق الخيال يعني تصور اي تصور فهو اعلى من تصورك. يعني شيء خارج حدود العقل، العقل ما ما يستطيع يتامل ما فيها. هذه لاعلى اهل الجنه منزله. يعني الانسان لو بذل حياته كلها في طاعه الله عز وجل وينال شيء بسيط من الجنه والله انه قليل بالنسبه Kemudian beliau menjelaskan ya, riwayat tentang hadis, ketika Musa, setelah bertanya, "Orang yang paling rendah derajatnya masuk surga, kemudian beralih kepada soal siapa yang paling tinggi derajatnya di surga, ya, kemudian Allah mengatakan, 'Itulah hamba-hamba yang Aku inginkan, Aku khususkan karamati lahum, Aku khususkan kemuliaan.'" kemenangan buat mereka ya. Aku siapkan apa yang belum pernah didengar oleh telinga mereka di dunia dulu. Belum pernah dilihat oleh mata mereka. Ya. Belum pernah terlintas terbetik dalam pikirannya ya yang menjadi penyejuk jiwa bagi mereka. Ya. Akal manusia betapapun hebatnya, betapapun cerdasnya tidak bisa mensifati surga. Allah akan berikan ya. Maka ketika seorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemuliaan berupa keluasan rizki di dunia itu belum apa-apanya ketika dibandingkan dengan keluasan rizki di akhirat ketika antum merasa ketika antum sholeh ketika antum taat kemudian Allah memuliakan antum dengan secuil dari kenikmatan dunia itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kemenangan keagungan negeri akhirat kemuliaan negeri akhirat yang Allah siapkan khusus bagi orang-orang yang masuk surga dengan ya, Allah siapkan sebagai penduduk surga yang memperoleh سوره yang paling tinggi yang paling dahsyat yang paling hebat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala al-jannah al-jannah ليس فيها من مناقصات الدنيا شيء الدنيا مجبوله على النقص يعني هذه الحياه الدنيا فيها مكدرات الجنه أهلها لا يبولون ولا يمتخطون ولا يخرج منهم اذى ولا يمرضون ولا يهرمون ولا يموتون هذه كلها الاشياء مناقصات في الدنيا اهل الجنه هم قريبين من الله فيهم كمال وليس الكمال الالهي انما كمال بشري جعله الله لهم في الجنه يعني تنعم بكل شيء تعيش في الجنة لست شخص عادي تعيش في الجنة ملك وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ملك ما هو صغير ملك كبير يعني أصحاب الجنة ما يعيشون أشخاص عاديين إنما هم ملك معهم الخدم ومعهم الحور العين Kemudian beliau mengatakan bahwasanya dunia ini ketika disejajarkan dibandingkan dengan surga tidak ada apa-apanya. Kita mengetahui bahwasanya di dunia ini banyak sekali kekurangan. Banyak sekali sumber kesengsaraan, ada penyakit, ada tua, ada kematian, ya. Di surga tidak ada lagi yang seperti itu, yang menjadi sumber Malah petaka, sumber kekurangan. Penduduk surga tidak kencing, penduduk surga tidak buang ingus, penduduk surga tidak merasakan yang namanya penyakit yang antum alami sekarang di dunia. Penduduk surga tidak mengenal tua, muda terus. Penduduk surga tidak ada kematian karena mereka kekal. Ini adalah kesempurnaan bukan kesempurnaan, ya, kesempurnaan basari, kesempurnaan manusia. Nanti di alam sana manusia sempurna. Maka beliau mengatakan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala "Idza thamma ra'aita na'iman kabira". Ketika antum melihat pemandangan kenikmatan surga, antum melihat istana-istana yang begitu megah. Antum melihat kenikmatan-kenikmatan yang belum terbayangkan sebelumnya di alam semesta ini. Ya. Di situ ada pembantu-pembantu, ada bidadari-bidadari, ya. Ada buah-buahan, ada semua kenikmatan. Ya. الذي لا في الدنيا لما علم الصحابه رضي الله تعالى عنهم ما عده الله للمؤمنين وكان يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنه ويشوقهم لها كانوا يتنافسون حتى ان الله عز وجل قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ما هو تنافس لاجل الدنيا لاجل العمل لاجل المال لاجل لا لاجل الاخره التنافسون وفي ذلك هذا هو التنافس الحقيقي التنافس الحقيقي لاجل الجنه اعطيكم قصه طبعا بلا شك ان الصحابه قدموا كل شيء حتى هاجروا من بلادهم ومن اوطانهم ومن ممتلكاتهم تركوا كل شيء في مكه وهاجروا الى المدينه ارض لا يعرفونها ولا يعرفون اهلها لكن ما دام فيها جنه وما دام فيها النبي صلى الله عليه وسلم فاضحي بكل شيء فاي عمل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يبادرون ويسارعون والله عز وجل يدعوهم يقول وسارعوا وسابقوا ففروا الى الله لاحظ ليس شيء بسيط عادي انه مسارعه مسابقه فرار الفرار الفرار بسرعه يمشي بسرعه لكن الدنيا كما قال فامشوا في مناكب يمشي خليك بشويش شوي شوي في الدنيا سياتيك رزقك لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني رزقك وأجلك سيأتي فامشي بالشويش لا تستعجل لكن الآخرة لا أسرع بسرعة سرعة وما فيها خطر دائما الواحد إذا أسرع مسرع بالسيارة ولا على على خطر ممكن يسقط ممكن يصدم ممكن لا أما الإسراع للآخرة لا ما فيها إلا سعادة وراحة وطمأنينة وكلما أسرعت وزدت في السرعة كلما زادت الطمأنينة والراحة والهدوء Lihat bagaimana para sahabat ketika memahami janji-janji Allah dan Rasulnya ketika ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan berfirman, "Falidalika faliyatana fasil mutanafisun untuk surga yang seluas tadi langit dan bumi maka hendaknya setiap orang bersaing, setiap orang berlomba, setiap orang bersegera kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat bagaimana pengorbanan para sahabat, kegigihan para sahabat. Mereka meninggalkan Mekah menuju Madinah ketika hijrah. Mereka meninggalkan ladangnya, meninggalkan tijarahnya, meninggalkan harta bendanya, bahkan rumahnya, bahkan keluarganya di Mekah. Mereka ridho dan hijrah di kota Madinah. Meninggalkan semuanya itu. Karena mereka memahami bagaimana surga ini dijanjikan. ya Maka ketergesa-gesaan adalah tercela di dunia ini Orang tergesa-gesa nyetir bisa tertabrak Orang tergesa-gesa lari bisa terjatuh Akan tetapi kita bersegera, bergegas, berlomba-lomba untuk akhirat Maka di balik itu ada sa'adah Ada tumak Ada kebahagiaan, ada ketentraman, ada ketenangan Ada kemenangan Makanya Allah mengatakan Fafirru ilallah Wasari'u wasabiku Ayo berlomba, ayo cepat, ayo segera Berlomba beramal soleh Berlomba-lomba menegakkan sunnah, berlomba-lomba sedekah, berlomba-lomba sholat dan sebagainya amal ibadah, ya. Maka ya. itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersegera dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam rizki persoalan dunia boleh jadi sesuai dengan takdir. Tidak ada jiwa mati kecuali rizkinya sempurna. Beliau mengatakan tidak ada jiwa yang mati kecuali rizkinya sempurna. Maka carilah dengan halal. Pelan-pelan saja Jangan tersibukkan antum dengan dunia ini Akan ada masanya Akan ada saat Semuanya disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rizkinya, usianya, ajalnya Setelah sempurna Tidak ada jiwa yang mati Kecuali rizkinya sudah sempurna Sudah kita tenang dengan itu Kemudian kita berlomba-lomba Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berlomba-lomba kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala Berlomba-lomba kepada derajat yang tinggi pengampunan dosa Dari Allah subhanahu wa ta'ala أعطيكم نموذج يعني قصة أحد الصحابة اسمه مصعب بن عمير كان من أغنياء أهل مكة كان غني وأمه غنية كان يتطيب بالطيب العطر إذا مر من مكان يعرفون أن مصعب مر من هذا المكان من ريحة الطيب ثم أعلن إسلامه فغضبت عليه أمه وقالت لا أعطيك شيئا مما كنت أعطيك من قبل ما تعطيه مال ولا تعطيه أي شيء ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة فبدل تلك الثياب الجميلة والروائح الرائعة والطيب الزاكي أصبح فقيرا ليس معه شيء معدم لكنه ضحى لأجل الله سبحانه وتعالى وحتى ينال هذه المنزلة العظيمة ويكسب الأجر وينال الغاية العظمى التي هي الجنة وا استشهد مصعب بن عمير في غزوه احد ومات النبي صلى الله عليه وسلم مات ابو بكر مات ثم كان هناك احد الصحابه من الذين كانوا ينافسون مصعب اسمه عبد الرحمن بن عوف في يوم من الايام اصبح مصعب اصبح أه عبد الرحمن بن عوف من الاغنياء كان فقير مثل مصعب ثم اصبح من الاغنياء وفي يوم من الايام قدموا له طعام فلما راى الطعام من اصناف الطعام اللذيذ بكى جلس يبكي يقول تبكي نقدم لك طعام فتبكي اكل تبكي ما السبب؟ سكت فسألوه ولما لحوا عليه في السؤال قال تذكرت تذكرت مصعب بن عمير مات مصعب بن عمير وهو خير مني وهو أفضل مني مات يوم أم مات واستشهد فما وجدنا كفنا نكفنه به ان غطينا راسه بدت رجله يعني ظهرت رجله وان غطينا رجليه بدا راسه يعني يظهر راسه وانا يقدم لي اصناف الطعام اخشى والله ان تكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا لاحظ كيف الخوف يقول أتاني الطعام والخير والخدم والأموال و... فأخشى أن ما أنال تلك المنزلة مصعب خلاص إلى الجنة وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة واستشهد في سبيل الله وأنا هنا أحيا وأعيش مع الناس مع أهل الدنيا لاحظ قلبه معلق بالله معلق بالآخرة بالجنة ويخشى أنها تهوته يخشى أن الجنة تهوته وبكى لأجل هذا diantara سهل di antara potret daripada semangatnya para sahabat mengejar surga adalah sahabat yang bernama musab bin umair kita lihat bagaimana dahulunya dulunya musab bin umair seorang yang kaya raya dari keluarga terpandang, keluarga kaya. Minyak wanginya saja kalau dia berjalan sudah tercium dari jarak beberapa meter. Ya. Setelah dia masuk Islam, menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ibunya memboikot, tidak akan memberikan sepeser pun dari hartanya. Ya. Maka seketika itu beliau berhijrah ke Madinah. Ya. Setelah beliau berhijrah, tidak diberikan apa-apa oleh keluarganya. Tidak minyak wangi, tidak pakaian yang bagus. Tidak ada lagi Mus'ab yang dulu dikenal di Mekah karena ketampanannya, kebersihan bajunya, bagus minyak wanginya, ya, tidak terlihat lagi. Maka beliau langsung menjadi seorang yang fakir, tidak punya apa-apa. Ya. Tetapi luar biasa bagaimana pengorbanan Mus'ab, da'i yang pertama kali diutus ke Madinah ini ketika beliau mengorbankan jiwa raganya. Untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Mus'ab meninggal di Perang Uhud. Ya. Meninggal di Perang Uhud. Meninggal Abu Bakar, meninggal Umar. Kemudian dulu ada orang yang sezaman dengan Mus'ab bin Umar yang menjadi teman seperjuangan namanya Abdurrahman bin Auf dulunya fakir kemudian berdagang menjadi kaya raya pada satu hari Abdurrahman bin Auf diberikan jamuan makanan yang lezat ya makanan yang banyak sekali macamnya kemudian Umar uh, uh, Abdurrahman bin Auf ketika melihat banyak hidangan makanan yang enak-enak diberikan di depannya kemudian beliau menangis menangis kenapa beliau menangis mereka ya diingat oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengingat teman seperjuangannya Mus'ab bin Umair ketika beliau gugur di perang Uhud ya. Mus'ab bin Umair tidak ada kain kafan untuk sekedar menutupi auratnya. Ditutup kepalanya, kakinya kelihatan, ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Kemudian beliau takut kalau seandainya kenikmatan yang beliau peroleh ini dari kekayaan yang dia peroleh kesuksesan bisnisnya itu adalah ganjaran dari amal solehnya yang disegerakan di dunia. Dia iri kepada Mus'ab bin Umair. Belum melihat hasil dari amal solehnya, perjuangannya. Belum diberikan dari dunia. Masih fakir, mati dalam keadaan fakir sekali. Belum diberikan harta sebagai imbalan atas amal solehnya. Ya, bagaimana lihat bagaimana hati Abdurrahman bin Auf. Bagaimana dia takutnya kalau pahala perjuangan jihadnya, amal solehnya, munajatnya, takarubnya, taatnya disegerakan di dunia. Dengan makanan yang enak, dengan kelezatan. Tetapi di akhirat sudah tidak mendapat apa-apa lagi. Sudah didahulukan dulu di dunia. Sudah dibayar kontan di dunia. Lihat bagaimana takutnya para sahabat. Selama dia belum menginjakkan kakinya di surga, belum, belum berhasil. Belum sukses. Nanti kalau Sudah di surga baru, baru berhasil. Tidak ada seorang yang bisa menjamin surganya, kata beliau. Tidak ada yang bisa menjamin surganya, maka masuk surga sangat mudah oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh orang-orang yang dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ada lihat siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وأيضا نموذج آخر وهو أحد الصحابة يلقب بأبو دجانة واسمه سماك ابن خرشة سماك سماك ابن خرشة سماك ابن خرشة هذا الصحابي كان رجلا شجاعا كان رجلا شجاع فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد كذلك أن يحمس الصحابة وتعلمون غزوة بدر هي من الغزوات الصعبة على المسلمين يعني هزم فيها المسلمون يعني النفوس يعني أتاها إحباط يعني يرون أنهم خلاص مهزومين ما يستطيعون يقومون بشيء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرفع سيفه وقال من ياخذ هذا بحقه؟ من ياخذ هذا السيف بحقه؟ فسكت الصحابه قال من ياخذ هذا بحقه؟ طبعا تصور الغزوه فيها ابو بكر وعمر وعثمان علي كبار الصحابه العشره المبشرين بالجنه كلهم موجودين في الغزوه. من يأخذ هذا بحقه؟ سكتوا كلهم. من يأخذ هذا بحقه؟ كلهم سكتوا. فقام سماك بن خرشه قال: وما حقه يا رسول الله؟ وانا آخذه. ايش حقه السيف هذا؟ قال: ان تضرب به اعداء الله حتى ينحني. أن تضرب به الكفار. يعني واحد واحد شخص واحد يقابل الكفار كلهم لاحظ واحد ويقابل الكفار مجهزين مدججين يعني الآن شخص تقابل خمسة ولا ستة ما تقدر كيف بالآلاف شخص يقابل آلاف يقول فأخذ أخذ السيف من النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعصب يعني عصب رأسه بعصابة حمراء والحمار والح... يعني مع... يعني معناه خطر ممنوع الاقتراب كذا يقول فأخذ السيف ثم دخل في الأعداء يقتل هذا ويقتل هذا ويضرب هذا ويقتل هذا حتى وصل إلى فارس من الفرسان فلما وصل إليه رجع ما ضربه طبعاً أي واحد يقابله يقتله مباشرة. طبعاً هذا ليس من السهل، لكن تذكر أن جنة قدامها جنة ليست سهلة. وليس كما ذكرت لكم ليس بالسهل أن يصير الإنسان يتقدم يقاتل أو يضارب ويذن أمامه الموت. لكن قاتل وكل ما وجد واحد قتلها أمامه خلف الصف، ثم رجع مرة ثانية. وأنجاه الله عز وجل وما يقول أحد الصحابة أتأمل فيه لماذا رجع من عند ذلك الفارس يقول فنظرت إليه نظرت إليه ونظرت في هذا الفارس فإذا بالفارس امرأة يعني امرأة لبست لبس رجل فلما عرف سماك بن خرج أنها امرأة رجع يقول يصون سيف رسول الله أن يضرب به امرأة لاحظ عرف أخذ السيف بحقه أخذ السيف بحقه أن يضعه في أي مكان بعدين لوجه الله جل وعلا لأن فيه من يقاتل وفي المعركة لأجل مغنم يبغى فلوس يقاتل لأجل أن يقال شجاع يقاتل لأن يرى مكانه يقول ما شاء الله فلان ما شارك معنا يقاتل لاجل القبيله او حميه في جماعته. هذه كلها ما تقبل. يمكن يموت بس ما يموت في سبيل الله. هذا يموت في سبيل القبيله ولا في سبيل الشجاعه ولا ليس في سبيل الله. ما ينال الجنه يحرم منها. مع أنهم مع المسلمين في نفس المكان لكنه يحرم. الكلام على ما في القلب. لماذا تقاتل؟ لاجل اعلاء كلمه الله. لماذا أتيت إلى المسجد؟ لماذا حضرت هذه المحاضرة لأجل الله؟ ترى يهون عليك الجلوس. ما تحس بتعب أدام لأجل الله آه، لماذا أتيت هنا لأجل مال لأجل وظيفة لأجل الله عز وجل هو الذي يعلم ما في نفسك حتى نحتاج أن نجدد النية لا نريد بها إلا وجه الله لأن العمل إذا كان خالصا قبله الله 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 Beliau mengatakan di antara contoh yang lain daripada bagaimana para sahabat memahami janji-janji tentang surga adalah seorang sahabat yang digena, digelari dengan Abu Dujana. Abu Dujana ini namanya Samak ibnu Kharasah. Samak ibnu Kharasah. Kharasah. Ketika Abu Dujana ini terlibat dalam perang e, Badar saat ketika perang Badar di masa-masa oh di perang Uhud ya. di perang Uhud di masa-masa sulit ya. dengan jumlah pasukan kaum muslimin yang yang sangat sedikit ketika itu dibandingkan dengan jumlah pasukan orang-orang kafir ya kemudian sebagian orang-orang merasa pesimis akan menang di perang Uhud ya kemudian di antara metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyemangati para sahabat adalah beliau mengambil sebilah pedang. Ya. Siapa yang mau mengambil pedang ini dengan haknya? Kemudian tampillah Abu Dujana. Ketika para sahabat-sahabat besar, ada Abu Bakar, ada Umar, di situ ada Al Ashroh Al Mubashari, Nabil Jannah, ada sepuluh orang yang dijamin masuk surga, tidak berani pegang itu pedang. Tidak ada yang maju. Gentar. Abdunya yang maju, saya ya Rasulullah, saya, saya berani ya, saya akan pegang pedang itu. Apa hak pedang ini? Maka Nabi mengatakan pukullah dengan pedang ini semua leher-leher orang-orang kafir, tanpa gentar, tanpa mundur, tanpa takut. Kemudian diambillah pedang itu, kemudian Abu Dujana mengikatkan apa ya tali ikat yang berwarna merah. Kalau merah berarti jangan mendekat latak dari ya. Fi Di situ ada bahaya, jangan mendekat. Ini simbol keberanian Abu Dujana. Beliau punya punya sifat pemberani. Kalau mau perang, dia pasang slayer berwarna merah sebagai tanda saya sudah siap mati ini. Saya sudah siap mati. Siapa yang berani menantang saya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dipukullah semuanya, semuanya, semuanya. Satu duel lawan satu menang, duel lawan beberapa orang menang, menang terus. Sampai ada terakhir ada seorang tentara dari pasukan kufar kira-kira kok dia takut-takut ya? Kenapa? Ternyata setelah dibuka ya dia ternyata seorang wanita yang pakai menyamar menggunakan pakaian pria kemudian ikut dalam tentaranya orang-orang musyrik wanita-wanita kufar yang ikut perang kemudian dia mengangkat pedangnya pedang ini terlindungi dari mencucurkan darah wanita ya bukan 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 levelnya Menebas perempuan, ini semua laki-laki pemberani yang harus mati di pedang ini. Lihat, bagaimana di situ ya beliau berperang meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk didengar, bukan untuk dikatakan seorang pemberani saja, bukan dikatakan sebagai seorang jenderal, kedudukannya di depan, bukan untuk membela kabilahnya tidak, tetapi perangnya dia, disaksikan oleh Nabi SAW, sebagai perang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat kita bagaimana kita. Apakah sholat kita sudah untuk Allah? Apakah taklim kita di sini sudah untuk Allah? Niat kita datang dari rumah, duduk di majlis ini mengikuti muhadara. Apakah sudah untuk Allah? Aktivitas kita setiap hari, apakah sudah untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Ini adalah kader. Nabi SAW yang beliau tarbiyah langsung, didik langsung. Bagaimana mengorbankan nyawa, harta, semuanya dikorbankan untuk meninginkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita memperbaiki niat, tajdid dunia. Untuk apa kita hidup di dunia ini beramal soleh? Capek, letih. Untuk apa? Untuk apa? Itu pertanyaan yang kita jawab dengan dengan jujur di hati kita masing-masing. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima satu amalan kecuali amalan yang holis. Untuk Allah, Allah saja semata yang murni amal itu untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan yang lain-lain. Maka man qatala fisabilillah li i'la'i kalimatillah, huwa mujahid, ya. Barang siapa yang berjihad meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka dia berjihad. Karena ada sebagian orang yang hanya cari harta rampasan saja, ghonimah. Maka mari kita muhasabah untuk apa kita bercapek susah payah di dunia ini? Untuk apa? Apa yang kita cari? Jawabannya ada ada di hati kita. من أراد الحياة الطيبة والسعادة والهناء فهي في طاعة الله عز وجل سمعنا قبل قليل النماذج الذين يقاتلون لاجل هذه الجنة يعني يضحي بنفسه يموت لاجل الجنة نحن ننقل نموت نحيا ومنها تكسب الدنيا وتكسب الاخرة الاعمال كثيرة والحمد لله ان الله جعل للجنة طرق ليس طريقا واحد إنما هي طرق وكل يدخل الجنة بما يناسب لأن الناس يتفاوتون ليسوا سواء الناس ليسوا سواء منهم من يستطيع الصيام منهم من يستطيع يتحمل الصلاة منهم صدقة منهم 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 وكل كل بما يستطيع وما يحب وهذا من من رحمة الله عز وجل بالعباد انه جعل لكل ما يناسبه وما يستطيعه في الجهاد والقتال كفونا الصحابه رضوان الله تعالى عليهم والسلف الصالح وهنا بعض الاعمال ساذكرها توجيها لنفسي اولا ولمن يسمعني الا yang ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia kehidupan yang tentram Maka tidak ada jawaban kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barusan kita sudah melihat contoh-contoh para sahabat, bagaimana pengorbanan mereka, gigihnya mereka, cepatnya mereka menjawab seruan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terkadang orang-orang berbeda, ada orang-orang yang kecenderungannya berjihad, cukuplah para sahabat dulu, mereka sudah berjihad. Maka ada orang yang Allah mudahkan jalan baginya menuju surga dengan puasanya suka dengan puasa, kecenderungannya berpuasa mudah sekali berpuasa. ada orang yang di, diberikan kemudahan oleh Allah dengan sholatnya, dengan sholat jamaahnya, dengan sholat sunah sunahnya, kecenderungan untuk beramal soleh dengan sholatnya. ada orang yang Allah mudahkan dengan sedekahnya, setiap dia punya keluarkan rizki dia sedekah buat orang lain. tergantung dari kecintaan dan istitoha kesanggupan dia untuk beramal soleh dan diantara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah menciptakan jalan menuju surga banyak banyak sekali amalan-amalan yang nanti beliau akan sebutkan amalan apa saja yang mengantarkan pelakunya kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala wa qabla an abda fi al-asbab adhkur lakum syartai al-amal يعني لا يقبل الله منك هذه الاشياء التي ستذكرها الا بشرطين. شرط قبول الاعمال اولها الاخلاص لله الاخلاص لله الا لله الدين الخالص يقول الله عز وجل الا لله الدين الخالص فاذا كان احدنا يعمل عمل يريد رياء او سمعه او لاجل كذا فالله عز وجل لا يقبل لا يقبل الا ما كان له خالصا لوجهه جل وعلا الشرط الثاني ان يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم اذا الشرط الاول الاخلاص لوجه الله الثاني يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني منهج السلف الصالح يعني بعضهم يكون يعبد الولي أو يطوف بالقبور وهو خالص من قلب صادق لكن ما يقبلها الله لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أرسل الله الرسول حتى يبين لنا الحق من الباطل يبين لنا الصواب من الخطا. فالشرطين هذين اساسين في قبول اي عمل. حتى صلاتك حتى حضورك لهذا المجلس. حضورك لهذا المجلس حتى يقبله الله عز وجل لابد ان يكون شرطي. حتى وجودي انا الان هنا وكلامي لكم الان وحديثي لابد ان يكون في شرطي حتى يقبله الله عز وجل. الشرط الاول الاخلاص. ما اريد الا وجه الله نسال الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص امين الاخلاص منزله عظيمه منزله عظيمه لا بد من يكون في مجاهده لا اريد الا وجه الله وجه الله الثاني يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت هنا وأتحدث بكلام باطل ولا بدعة ولا فإن الله لا يقبله Beliau menyebutkan dua syarat yang asasi, yang dasar, yang pokok, yang menjadi kunci diterimanya amalan. Dan ini beliau menegaskan berkali-kali pentingnya dua syarat ini harus terpenuhi. Yang pertama adalah ikhlas lillah. Keikhlasan beramal untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ala, Ala dinul khalis. Maka bagi Allah agama yang murni, yang ikhlas, tanpa ada kesyirikan, tanpa ada ria, tanpa ada sum'ah. Seorang melakukan amalan itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah cukup ikhlas? Belum. Terkadang kita mendapati orang yang beribadah di makam-makam keramat para wali. Mereka ikhlas mencari keberkahan. Ikhlas betul. Saya ikhlas Pak Ustadz. Ya, mencari keberkahan di makam-makam keramat ini. Ikhlas harta pun anak korbankan Ustaz. waktu anak korbankan ya orang-orang yang ibadah di kuburan-kuburan terkadang mereka ikhlas tetapi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena menyelisih perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa fungsinya diturunkan Al Qur'an sebagai petunjuk menjelaskan amalan-amalan mana yang diterima mana yang ditolak apa fungsinya para Nabi menjelaskan yang hak dan yang batil ya maka perlunya di sini yang kedua Syarat yang kedua adalah amalan tersebut di atas mutaba'atus sunnah. Menyesuaikan dengan perintah Nabi SAW. Selaras, cocok dengan arahan, petunjuk dari Nabi SAW. Itulah manhaj para sahabat. Jadi amalan itu ikhlas saja tidak cukup. Perlu di cross-check lagi dengan apakah amalan itu dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah amalan itu diterangkan bagaimana caranya? Karena mereka yang paling paham tentang agama ini dipraktekkan, diwujudkan, direalisasikan. Agama Islam sesuai dengan zaman. Mereka paling paham. Jadi agama yang tidak kenal di zaman mereka bukan bagian daripada agama. Karena ini adalah ya, dua syarat yang asasi. Maka. Pun demikian ketika antum hadir di sini untuk mengkaji apa, membahas apa, apakah kalam-kalam yang batil, perkataan yang sia-sia, apakah mengkaji ilmu, ataukah ya membahas masalah na'udzubillah kebidahan yang tidak sesuai dengan syariat, tentunya tidak. Kita menginginkan pahala di sisi Allah dengan mengkaji sunnah-sunnah Nabi SAW, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kaji sebagai petunjuk, sebagai pengarah بقى أمل صالح. اول عمل ليس عملا حسيا انما هو عمل قلبي وانت جالس في مكانك ما تعمل اي شيء لا يحتاج ترحل ولا تسافر ولا تتوضا ولا ت... مكانك وهو الحب الحب تحب من انت تحب من يا جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه قال يا رسول الله ان الرجل لا يحب القوم ولم يلحق بهم ما إيش المقصود يقول أنا أحب أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة الكبار بس ما عندي عمل مثل عملهم وأريد مرافقتهم وأحب الرسول بس ما أقدر أسوي زي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب الله أكبر يقول أنس فما فرحت بشيء بعد الاسلام مثل فرحي بهذا الحديث. يقول انا مقصر يقول انس وانس خادم النبي صلى الله عليه وسلم من كبار الصحابه لكن لاحظ كيف يحتكرون انفسهم يرون ما فعل شيء. يقول فرحت لاني احب رسول الله وابو بكر وعمر وبحب هذا ان شاء الله احشر معهم. و الله عز وجل في الحديث القدسي يقول وجبت محبتي وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا وجبت اوجبها الله على نفسه انه يحبك واذا حبك فاين تكون؟ لاحظ عشان تحب انسان عشان تحب انسان تحب شخص ترى ان شاء الله انه من اهل الجنه beliau li hadha allah allah la jalla طيب memberikan sesuatu yang luar biasa bukan sesuatu yang terlihat tetapi sesuatu yang tersembunyi di balik hati yaitu rasa cinta kita kepada siapa yang kita cintai man siapa yang antum cintai Siapa yang antum senangi? Datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada seorang laki-laki mencintai kaum dan laki-laki ini belum berjumpa dengan mereka, tapi tahu sifat-sifatnya. Sampai mereka mencintai kaum tersebut. Ya. Kemudian, ya. Nabi SAW mengaman ahab seorang itu nanti pada hari kiamat dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Siapa yang kita cintai? Kita sekarang kaum muslimin ini figur perlu figur yang kita contoh, yang kita cintai, yang kita jadikan pedoman. Ya, para pemuda miskin figur mencari figur-figur yang tidak tidak jelas. Ya. Di sini lihat bagaimana Anas mengatakan aku tidak gembira setelah aku muslim menjadi seorang Islam, menjadi Islam, menjadi muslim, masuk ke dalam agama Islam lebih gembiranya aku mendengar hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anta ma'aman ahbab. Kamu nanti pada hari kiamat dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Kemudian aku mengatakan aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, walaupun aku belum bisa beramal seperti amalan mereka. Tetapi di dalam lubuk sanubariku ada perasaan cinta yang sangat besar kepada mereka dan aku merindukan bertemu dengan mereka dan Allah Subhanahu wa taala ya di antara bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kita mencintai saja itu sebagai modal. Kita punya cinta kepada para sahabat itu bagian daripada agama. Maka bagaimana orang-orang yang melaknat para sahabat, mencaci para sahabat? Mencintai sahabat bagian daripada agama, ya. Maka di antara hadis Qudsi wajabat mahabbati lil mutahabi maka wajib ya, kecintaanku kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah ya. mutabadili yang saling berkorban yang saling kuat-kuatan beramal soleh karena Allah mereka saling memotivasi ya. mutajalisi nafiyah yang saling duduk seperti antum ini, muhadharah untuk apa? Kita hadir. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang dikemukakan oleh beliau tentang pentingnya rasa cinta sebagai modal, ya, untuk membangun amal soleh yang berikutnya dan berikutnya. Al al Al-amr al ilm. طلب العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه وانتم ان شاء الله منهم هذا مجلس من مجالس العلم واراكم تكتبون وتسجلون وتدونون هذه ما تضيع عند الله هذه مكتوبه احصاه الله ونسمه Mungkin hendak menulis dan tapi tidak nesa ما لهذا الكتاب لا يغادر ولا إلا baginya jalan menuju surga duduknya antum mendengarkan ceramah kajian mencatat merangkum mencatat faidah, sebagai modal beramal soleh. jangan disangka itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya Allah catat itu semuanya. Ketika kita lupa, dulu kita sudah duduk di majelis, sudah lupa, nanti kita akan lihat. Oh antum hari ini duduk di majelis ini, hari itu duduk di majelis itu. Kita ketika itu sudah lupa, Allah ingatkan. Ada amal soleh yang kami catat. Kitab layuqadiru wala ilah ahsoha. Makanya ketika dikasih kitab catatan amal soleh, oh semuanya tercatat. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Kecuali maktubun indallah. Allah. Dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Capeknya antum. Bersabarnya antum. Menuntut ilmu. Mengangkat kebodohan dari diri antum. Bukan sia-sia ya akhi. Ada pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah orang itu dipermudah jalannya ke surga? Karena dengan ilmunya dia tahu yang hak dan yang batin. الامر الثاني او الامر الذي بعده الجلوس في حلق الذكر حلق الذكر ومجالس الذكر هي من اسباب دخول الجنه وهي جنه بحد ذاتها الا تلاحظون الان انكم مرتاحون تجدون سعاده في نفوسكم وانتم جالسون هنا في راحة في طمانينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا الرتع اللي هو البقاء بقاء مع استئناس إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فرياض الجنة المقصود بها حلاق العلم والمقصود بها مجالس الذكر وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وبعدها قالوا وذكرهم الله في من عنده لا أحد ذكرهم الله من عنده من أنا وأنت حتى يذكرنا الله عنده يعني تصبح معروف عند أهل السماء معروف عند الله معروف عند جبريل عند الملائكة كلهم بسبب انك تجلس هذا المجلس. وفي نهايه المجلس الجلسه طبعا كنت تتعبون ساعه ساعتين لكن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. مو هو تكفير السيئات بس لا مكان كل سيئه حسنه. تكفر السيئات ويعطيك الله لان فضل الله عظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حلق الذكر ومجالس الذكر هي من أسباب دخول الجنة لأنك كلام في طرف الجنة في طرفها تسمع قال الله وقال رسوله وأناس لا يريدون الدنيا ولا يكدرون صفوك بأي شيء فمنها أيضا ذكر الله الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا كتاب الله وذكر الله او عالم ومتعلم الحين عندنا ذكر الله عالم ومتعلم واحد يلقي واحد يستمع هذا خرق. الان خرجت من الدنيا شوف الدنيا كلها وراء ظهرك اولادك اهلك تجارتك كلها وراك انت الان في هذا المكان خلاص انت تريد الله هذا هذا المكان هو من ذكر الله عز وجل يقول الذي يكثر من ذكر الله يدخل الجنه وهو يضحك الذي يكثر من ذكر الله يدخل الجنه وهو يضحك لاحظ لا, لا يحزن حين يحزنون الناس ولا يخاف حين يخافون الناس لانهم على الله وهذه يحتاج لها صبر ومصابره والصبر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب أطلت يا طيب kemudian beliau mengatakan bahwasanya di antara amalan yang menjadi penyebab masuknya surga adalah julus fi halaqatil duduk di majelis ilmu duduk di majelis dzikir bukan dzikir jamaah tapi dzikir yang di sini dimaksud oleh beliau adalah majelis ilmu ya dan itu adalah surga surga yang ada di dunia yang kita rasakan bagaimana ketenangan surga di dunia ya Nabi SAW mengatakan, Ida marartum jannah farta'u. Kalau antum melewati taman di antara taman-taman surga di dunia, maka mampirlah, singgahilah, berhenti sebentar, sabar. Ayo gabung. Ya. Di situ adalah majelis majelis ilmu. Di situ ada kita duduk merasakan ketenangan, kesejukan, kebahagiaan. Bagaimana tidak? Uh, Nabi SAW mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum ila nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhum rahmah wa hafathum al wa dzakarahum Allah fi man indah Tidak ada orang duduk di situ mengkaji qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat ya kecuali dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ketenangan jiwa nazalat alaihimu rahmah wa ghasyatuhum rahmah nazalat alaihimus sakinah ketenangan rahmat ya kemudian di situ malaikat malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya antum dinaungi kemudian yang paling hebat adalah nama-nama antum disebut di majelis para malaikat di dekatnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama-namanya yang duduk yang hadir ya siapa kita disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala siapa kita disebut di sisi Allah Ya, siapa kita disebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya, kita harus merasa bersyukur atas nikmat kita mau duduk sabar. Ketika kita melihat sekeliling, kita hidup dengan lihat. Di situ ada yang sedang melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Di situ ada yang dengan perdagangannya hanya mengejar kertas kehidupan yang fana, tetapi antum dengan jiwa sabarnya antum. Dengan niat antum yang ikhlas yang tulus mau duduk mau sabar belajar mengaji taklim Allah tidak sia-siakan. Bahkan Allah di akhir majelis kumu maghfuran lakum qad buddilat hasanat. Ayo pada bangun. Sudah selesai kajian? Semua kejelekan-kejelekan antum bukan hanya dihapus. Bukan hanya dihapus, tapi diganti di 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 X di, 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 di hapus kemudian diganti kebaikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ya kejelekannya bukan hanya dihapus tapi diganti catatannya dengan kebaikan-kebaikan ya makanya beliau mengatakan ya ad-dunya mal wa mal'unun ma fiha illa wa alim, wa muta 'alim dunia ini kebanyakan dilaknat oleh Allah kecuali yang semisal zikir kepada Allah tautan hati kepada Allah zikir zikir Antum belajar ini termasuk bagian daripada zikir. Bukan hanya orang mengatakan, Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha, illallah, Allah Akbar. Tapi duduknya antum bagian daripada zikir. Ya. Tidak dipersempit dengan pemahaman zikir yang dengan lisan saja. Ya. Ketika kita tertaut hati dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mengkaji syariat, itu bagian daripada zikir. Ya. Dunia kebanyakan terlaknat, kecuali orang yang alim, orang yang berilmu, ngerti bagaimana dia mau hidup, ngerti bagaimana tujuan dia hidup, ngerti apa. Kemudian wa muta'allim orang yang terus belajar, terus belajar. Ya, sifat terus belajar nggak boleh luntur dari kita. Terus belajar, belajar, ya. Kemudian dia mengatakan bahwasanya orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah akan masuk surga dengan tersenyum. Ketika orang lain susah, ketika orang lain panik,

بعضنا يشفع البعض يشفع يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار والعياذ بالله يأتون كل واحد يتفقد صاحبه فين هذا فين هذا فإذا واحد مثلا في المجلس هذا جلس معنا فلان ولو المرة واحدة جلس معنا فلان أين هو قالوا في النار قال فيأتون إخوان هؤلاء فيشفعون عند الله فيخرجونه ولا ولا في di antara faedah majlis ilmu adalah ketika seorang menghadiri kajian, tablik akbar, Taklim seperti ini, maka itu adalah sumber syafaat. Orang susah-susah cari syafaat di kuburan, di batu, di pohon, di laut. Eh, syafaat itu ada di majlis ilmu. Nanti orang-orang yang soleh, dari orang-orang yang kajian itu, ketika masuk surga, orang-orang sudah masuk neraka dengan kesyirikannya dan maksiatnya. Orang ini akan mencari-cari temannya, siapa dulu yang duduk di majelis samping saya ini, siapa dulu yang rajin ke masjid sini untuk taklim, siapa dulu dicari-cari temannya, saudara-saudaranya. Maka kesempurnaan dia masuk surga, belum sempurna sampai dia melihat, "Ya Allah, saudaranya, saudaranya mana teman saya dulu yang..." taklim rajin sama saya itu mana dulu ya kalau seandainya ada di antara naudzubillah mudah tidak terjadi ada di antara mereka yang masuk surga karena maksiatnya maka akan ditolong diberikan syafaat oleh temannya oh dulu itu rajin sama saya ke kajian sekarang di mana oh dia di neraka ya Allah masukkan dia ke dalam surga aku tidak akan bahagia di surga kecuali aku bersama mereka orang-orang yang dulu saling mencintai di majelis taklim ya Mencintai bukan karena dunia, bukan karena jabatan, bukan karena harta, tetapi karena akhlaknya, ilmunya, ketakwaannya, kesolehannya. Itulah yang mereka, orang-orang yang akan saling memberikan syafaat, saling cari-mencari pada hari kiamat nanti. Min asbab jannah, al-mira, yani mujadalah, tetahadat ma'a hadha wa hadha, fi shi'i la وترك الكذب وحسن الخلق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انا زعيم زعيم معنى زعيم يعني ضامن من اللي يقولها؟ النبي صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا يعني يترك المخاصمه حتى ولو كان على حق يعني هذا اخطا عليك ما تقول انت اخطات انت اخطات وانت فعلت وانت فعلت تتركه لوجه الله فانت موعود ببيت بيت في ربض الجنه في اول جنه وانا زعيم ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب ولو كان مازحا حتى لو كان يمزح مع اخوه وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه المقصود بحسن الخلق اللطافة مع الآخرين تختار أفضل كلمة وتخرجها لهم إذا أخطأوا عليك لا ترد عليهم يكون قلبك سليم على المسلمين إلا من أتى الله بقلب سليم Kemudian beliau menjelaskan diantara sebab seorang masuk surga adalah meninggalkan perdebatan. mujadalah, mirok, debat kusir, ya, perdebatan yang tidak ada pangkal ujungnya, saling salah menyalahkan, tidak ada faedahnya, ditinggalkan itu, ya. Kemudian mendengar, meninggalkan kedip, dusta, tidak mau berbohong. Kemudian husnul huluk ya. akhlak yang baik. Nabi mengatakan, Ana zaimun bibaitin. Firabadil jannah liman tarakal mirah muhiqan. Aku jamin bagi seorang yang meninggalkan debat kusir, saling debat yang tidak ada faidahnya, tidak mencari kebenaran, tidak mencari kebenaran. Ya. Aku jamin baginya rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia dalam posisi benar. Kemudian Nabi mengatakan, "Aku jamin seorang..." rumahnya akan di tengah-tengah surga bagi orang yang tarokal kadhib walau kana mazihan meninggalkan perkataan dusta walaupun bercanda lihat kedustaan tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya orang walaupun bercanda dia tidak berdusta ini karakter seorang mukmin walaupun bercanda tidak berdusta Nabi saw jamin baginya punya kapling di surga di tengah-tengah yang meninggalkan dusta kebohongan kata-kata hoax tidak benar. Walaupun ya sifatnya bercanda dia tidak mau. Karena Allah. Kemudian aku jamin seorang rumahnya di surga yang paling tinggi ya liman hasuna khuluquh. Orang yang akhlaknya paling baik di antara antum. Paling baik kepada temannya, paling baik kepada istrinya, paling baik kepada anaknya, paling baik kepada saudaranya yang paling baik dengan ketinggian akhlaknya keluarga, ya, dia bersih hatinya, tidak ada kedengkian, tidak perbusuhan, yang paling baik ingin mempersembahkan yang terbaik buat saudaranya, ya. Ya malayan faumalun walabanun man biqalbin salim hari yang tidak ada manfaat harta anak-anak membawa petaka rata-rata, tidak semua kecuali yang diberkati Allah, dirahmati Allah, harta dan anak kebanyakan menjadi malapetaka ya. ya tidak ada manfaatnya kecuali orang yang datang kepada Allah dengan kolbun salim hati yang bersih ya dengan ketinggian akhlaknya ketinggian ketakwaannya dan ketinggian amal solehnya At-tawbah As-sadiqah an minna Bila syak والإنسان وابن آدم خطأ ولكن من خير الخطائين التوابون الذي إذا أخطأ تاب وإذا أذنب استغفر وعمل سهل كذلك ما يحتاج له جهد إنما تقول استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه من قلبك صادق كما ذكرنا قبل لا تكون صادق مع الله خالص لوجه الله فكل يوم وليلة نخطئ يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم استغفروني أغفر لكم بس كل استغفر الله شوف الله عز وجل يعطينا سهل لنا سهل لنا كل شيء يقول عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه اذا التوبه توبه صادقه واحيانا تتوب حتى وان لم تعمل خطا ظاهر لك يمكن عندك خطا ما تدري عنه اخطات في حق اخرين ما تدري يمكن أحيانا بسوء الظن في الآخرين أو قلبك احتقار لغيرك فأنت تقول استغفر الله واتوب إليه كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يستغفر الله مئة مرة مئة مرة وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه كررها في الصباح مئة مره في المساء مئة مره في مجلسك حتى الآن وأنت جالس في مجلس الذكر تستطيع أنك تقولها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في مجالسه ومجالس الرسول كلها ذكر ما فيها دنيا أصلا لأنه ما أراد الدنيا رفضها خيرها الله بين أن يكون ملك رسول وله الخلد في الدنيا خلد أو أن يموت كما يموت الناس فقال لا يا ربي آه يوم فقير يوم غني hatta ألقى الله يعني ما يبغى ما يبغى الملك يبغى أن يعيش عبد فقير عبد فقير حتى يلقى الله سبحانه Kemudian di, di antara amalan yang menjadi penyebab masuknya seorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala adalah taubat. Bertobat dengan taubat yang jujur dengan tobat yang murni, dengan tobat yang bersih. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi mengatakan, Kulubani Adam wa ina tawabud. Setiap kita anaknya Adam, anak keturunan Nabi Adam pasti punya potensi berbuat salah, sengaja ataupun tidak sengaja. Yang sebaik-baik orang yang berbuat salah ada adalah orang-orang yang senantiasa bersegera dengan taubatnya. Ya. Kalau dia salah, dia segera bertobat. Ida akhto atab, kata beliau. Kalau dia merasa, oh saya salah. Segera saya istighfar. Ya. Oh saya berdosa, maksiat tadi. Ida adnab istighfar. Dia lisannya tidak bosan. Mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Illa man taba wa amana wa amila salihan. Orang-orang yang beriman bertaubat iman taubat amal soleh tabah wa amana wa amilah solehan tiga perkara dikumpulkan bertaubat beriman beramal soleh jadi taubat itu di, di, disertai dengan keimanan yang bertambah setelah istighfar setelah taubat tambah keimanannya bukan berkurang bertambah setelah bertaubat kemudian setelah imannya kuat melahirkan amal soleh Itulah yang diinginkan. Bukan hanya sekedar istighfar, pepesan kosong. Istighfar saja di lisan. Ya. Kita lihat bagaimana Nabi SAW, orang yang sudah dijamin derajatnya tinggi, diampuni dosanya. Ya. Beliau setiap petang istighfar seratus kali. Di antara zikir pagi beliau istighfar seratus kali. Kemudian ketika petang beliau pun beristighfar seratus kali. Ya. Maka di antara kebiasaan beliau adalah di majelisnya beliau senantiasa beristighfar. Majelis beliau bukan majelis dunia. Nabi diberikan pilihan kamu hidup selama lamanya diberikan kerajaan atau hidup di akhirat. Kadang hari ini fakir, kadang hari ini miskin, hari itu kaya, terus begitu. Dan Nabi senantiasa memilih untuk hidup bersama orang-orang yang fakir, ya, supaya beliau tawaduk. Bahkan di, di, antara doanya Nabi SAW, ya, beliau ingin mati dikumpulkan dengan orang-orang yang fakir. Ya, orang-orang yang rajin istighfar. Bukan, kenapa fakir? Apa rahasianya? Karena mereka tawaduk, tidak sombong, tidak takabur. Dengan jabatannya, dengan pangkatnya. Dan mereka kebanyakan yang istighfar itu orang-orang yang fakir. Zaman dulu. Astaghfirullah, Beliau menyebutkan di majelis pun, Para sahabat itu beristighfar. Seperti antum sekarang di majelis, para sahabat itu lisannya tidak pernah berhenti. Sambil mendengarkan apa yang disampaikan Nabi SAW sambil mereka tertunduk kepalanya kemudian mereka ya merenungkan dosa-dosanya. Begitulah sifat para sahabat dulu. Ya, apakah sudah kita seperti mereka? kehidupan mereka dipenuhi dengan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang kita merasa kita tidak punya dosa, Ustaz, kok kita istighfar? Ya mungkin husnuzon kita kepada sesama. Mungkin suuzon apa? suuzon kita kepada sesama, mungkin kita pernah me 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 melecehkan sesama, menganggap remeh orang lain yang tidak kita sadari ketika itu. Ya. Barangkali kita merasa lebih baik dari orang lain, lebih soleh dari para orang lain lebih dekat kepada Allah dari orang lain, lebih kaya daripada orang lain, sampai kita ada bibit-bibit me -bibit merendahkan orang lain itu butuh istighfar, akhir, Butuh istighfar. Sehingga kita membangun hati kita bersih. Ya, bersih. Dia tidak mau berbuat zalim, walaupun hanya sekedar menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Suudzon kita kepada orang lain. Al-amr alladzi اداء الصلوات الخمس في المسجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتم المرء يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان صلوات الخمس في المساجد جماعه مع المسلمين وفي الحديث الاخر يقول ان على الله عهدا من حافظ على هؤلاء الصلوات الخمس ان يدخله الله الجنه ومن لم يحافظ عليهن فليس له عند الله عهد ان على الله عهدا من حافظ على هؤلاء الصلوات الخمس ان يدخله الله الجنه ومن لا يحافظ عليهن فليس له عند الله عهد صلوات خمس اليوم والليلة كانت مفروضة خمسين صلاة خمسين صلاة يعني معدل كل نصف ساعة نصلي صلاة نصف ساعة نصلي صلاة يعني ما ترتاح في مشيك في عملك في نومك وفي ولو فرضها الله عز وجل علينا قمنا بها وإلا ما استحقنا استحقينا الجنة لكن الله خفف علينا وهي مكتوبة خمس صلوات ولكنها عند الله خمسين الصلاة بعشرة لأن الحسنة بعشرة أمثالها يقول الله إذا قضيت قضاء فلا مرد له فالصلاة بعشر فأنت تصلي خمس صلوات لكنها عند الله كم خمسين صلاة Kemudian beliau menjelaskan tentang pentingnya menunaikan sholat secara berjamaah. Ya. Di sini beliau mengutip satu hadis yang menunjukkan bahwasanya sholat bagi laki-laki ya di masjid berjamaah. Idza ra'aita rajul i'tada 'alal masajid falyashhad lahu bil iman. Lihat. Kalau kamu ya, maka saksikanlah dia punya keimanan dalam hatinya. Lihat. Lu. Luar biasa. Maka orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid Ya, tidak menunaikan di masjid di rumah-rumah, tidak mendapatkan kemuliaan ini. Kalau antum melihat seorang laki-laki hatinya terpaut dengan masjid, rindu men menunaikan sholat di masjid, ya, dia punya kebiasaan pulang pergi masjid, maka saksikanlah dia punya iman. Ya, kemudian di dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala punya janji kepada orang yang itu menjaga sholat berjamaah lima waktu maka Allah punya janji, maka siapa yang lebih kita percaya dan jinja daripada Allah? Ya, manusia boleh bohong. Allah tidak pernah bohong. Ya. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Janji Allah pasti benar, ya. Maka barang siapa yang menjaga salat lima waktunya dengan berjamaah, maka pasti Allah masukkan dia ke dalam surga. Allah. Surga ikhwan. Ya, antum capek ke masjid mundar mandir memperjuangkan jaga istiqomah ini sholat berjamaah surga dan Allah saksikan keimanannya nanti dibangkitkan di hadapan Allah Allah saksikan dia punya iman dia punya iman dulu ya maka barang siapa yang menyia sholat itu dengan tidak menunaikannya secara berjamaah maka boleh jadi Allah masukkan ke dalam neraka ya Dulu pertama kali sholat ini disyariatkan oleh Allah dari langit. Itu 50 kali sholat. Kemudian diberikan kita keringanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sholat 5 waktu saja. Tetapi 5 waktu ini di sisi Allah itu 50. Karena al-hasana itu bi'asri amthalia. Satu kebaikan Allah di antara bentuk sifat syakurnya Allah. Maha berterima kasih Allah. Satu sholat di sisi Allah menjadi 10 kali sholat. Kita menjalankan 5 waktu salat, salat 5 waktu, maka di sisi Allah ya itu 50 50. Ya, Karena Allah ya senantiasa membalas dengan yang lebih baik. Min al-asbab afsha as-salam wa salat alham وقيام الليل. يقول الصلاة عليه الصلاه والسلام: افشوا السلام. وصلوا الارحام. وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام. بسلام يعني بدون اي معوقات. اذا افشاء السلام وصله الارحام وقيام الليل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا كيف, كيف... الربط ولن تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قال افشوا السلام بينكم ما تمر على واحد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعض الناس يقول السلام عليكم صح هذه عشر حسنات السلام عليكم ورحمه الله عشرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ثلاثين حسنة اذا رد عليك السلام فلك ايضا ثلاثين مثلها لانك دليت على خير لو سلمت على عشره قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك مئة وعشر حسنات العشر حسنات حقتك والمئة حقة العشرة الأشخاص في ثواني وهذا من أسباب المحبة ومن أسباب دخول الجنة نمر والله على كم من واحد تقابله مسلم تمر عليه وممكن يهوتك السلام إذا دخلت فسلم وإذا خرجت فسلم بعض الناس يسلم عند الدخول ولا يسلم عند الخروج لا سلم عند الدخول وسلم عند الخروج هذه كلها يعني أعمال بسيطة يعني ما, ما تستغرق شيء وهي من أسباب دخول الجنة Kemudian beliau menyampaikan uh, amalan yang lain adalah ifsyaus salam. Mengucapkan salam. Kemudian silaturahim, menyambung tali silaturahim, kekerabatan, kemudian qiyamul lail, mudawamah ala qiyamil lain. Ya. Dia punya kebiasaan sholat malam, Pak. Nabi mengatakan, afsus salam. Tebarkan salam. Rajin ucapkan, assalamualaikum. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dapat 30. Nanti dia jawab, dapat kita 30 lagi. Karena dia menjawab, karena kita salam duluan. Makanya orang yang paling banyak pahala, orang yang salam duluan. Karena ketika dia dijawab salamnya, dapat pahala lagi. Sehingga jumlahnya 110 kata beliau ya dihitung secara matematiknya Allah subhanahu wa ta'ala itu hitungnya Allah subhanahu wa ta'ala ya afsus salam tebarkan salam wasilul arham kita punya hobi nyambung tali silaturahim kita tidak menjadi orang yang senantiasa memutus tali silaturahim kalau ya. ada orang ngaku di atas manhaj yang hak tapi kok tidak tebar salam bakhil dengan salam tidak mau akrab tali silaturahim dengan sanak kerabat ya kerabatnya itu dipertanyakan. Wasallu laili wan Salat malam Islan, ya. Ketika orang-orang pada tidur, terlelap, antum diberikan taufik oleh Allah bangun salat malam. Allah ini derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Lan Ya, kamu atau kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian belum beriman walan untuk hatta tahabu. Kalian belum beriman sampai saling mencintai karena Allah. Awala ala Maukah aku tunjukkan oleh para sahabat? Lihat para sahabat diajari etika bergaul. Ya. Maukah aku tunjukkan satu amalan kalau kalian mengerjakan, ya? Kalian akan saling mencintai karena Allah. Kemudian bala ya, ya kami mau ya Rasulullah. Afsus tebarkan salam. Di antara kesalahan orang, ya, salam itu kadang-kadang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika dukul saja, ketika masuk masuk masjid, masuk majelis, masuk ya uh, kepada keluarga. Tapi ketika mau pulang kadang-kadang lupa salaman, lupa salam lagi. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya kalau kita pertama kali bertemu kita salam ketika kita mau berpisah pun kita mengucapkan salam ya dan ini adalah diantara sebab iman sebab kita saling mencintai karena Allah dan sebab kita masuk surga setelah silaturahim dan sholat malam ifsau salam saling menebarkan salam Baik, asilah. ولا نكمل نكمل ولا واحد واحد فقط؟ اي. عشره اختار اختار واحد. الان طيب اختار واحد. ايه هذه ورقه الاسئله. ما شاء الله. لست مفتيا ولست اعلم. حياكم <applause> طيب الامر كذلك سهل ويسير. وهو الذكر بعد الوضوء الذكر بعد الوضوء اذا توضا الواحد منا طبعا الوضوء عباده يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان يعني نصف الصلاه يعني صلاتك لا تقبل الا بوضوء وانت توضا بعض الناس يتوضا مستعجل ويخرج ما يدري ان الوضوء عباده من العبادات التي يتقرب بها الانسان الى الله الوضوء الوحده عباده يعني اجعل أن يكون طهاره لك وشرط لقبول الصلاه هو كذلك عباده لانه لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن فاذا توضأت ماذا تقول؟ بعض الناس يتوضا ويخرج لا تقول من من توضا يعني اسبغ الوضوء قام به على الحق المطلوب والمشروع اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له ابواب الجنه الثمانيه. شوف بسيط يعني ما كم ثواني حتى ما وصلت الى دقيقه، ثواني بسيطه وبهذا الذكر العظيم تفتح لك ابواب الجنه الثمانيه. ارايتم ان الجنه سهله؟ اليست سهله؟ وعملها يسير والله سبحانه وتعالى ما شق علينا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم ما شق الله علينا مثل الامم السابقه امه محمد صلى الله عليه وسلم هي اخر الامم لكنها افضل الامم واول من يدخل الجنه امه محمد صلى الله عليه وسلم وابشركم بشاره هذه أن أكثر أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله أنكم منهم إن شاء الله عمين. أنكم منهم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الجنة يقول الجنة مئة وعشرون صفا ثمانون صفا ثمانون صفا

orang-orang ya, adalah ketika dia sudah urutannya sesuai dengan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipastikan ya. dengan niat sebagai syarat kita salat dan dengan niat kita ingin menjaga wudu kita kenapa la yuhafid alal wudu illa al mu'min tidak ada orang yang bisa menjaga wudunya dengan sempurna kecuali dia orang yang beriman ya maka ya Orang yang berdoa dengan doa ini, ya. Allahumma minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku senantiasa orang-orang yang senang taubat. Wa Dan orang yang senang bersuci. Mengangkat hadas. Ya, bersuci. Karena, ya. Allah tidak mungkin membuat syariat untuk merepotkan. Jadi jangan kita merasa wudhu ini syariat yang merepotkan. Jangan. Hati-hati, ikhwan. Jangan merasa syariat wudhu ini merepotkan. Ya. Yuridullahu bikumul yuridullahu bikumul Allah ingin menginginkan kepada kalian kemudahan dalam syariat ini. Jangan sampai ada firasat. Ada prasangka bagi kita. Syariat wudhu ini menyusahkan. Hati-hati. Kita beriman. Ini syariat Allah. Allah contohkan. Melalui Nabi SAW kita ditugaskan mengikuti syariat itu sebagai kuncinya salat Allah tidak menerima salat kecuali orang yang wudhunya sempurna sebagai atau syaturul iman ya wudhu ini adalah setengah daripada bagian daripada salat maka tidak sah seorang yang salat tanpa wudhu ini syariat Allah kita sadari ini sehingga kita tidak merasa terbebani ya karena Allah ya, Allah tidak akan membuat ada syariat di dalam agama ini untuk menyusahkan antum. Gak ada itu syariat menyusahkan. Maka buang jauh-jauh kita merasa ya, ribet dengan syariat wudhu. Hati-hati. Kita yakin itu dari Allah. Allah ajarkan kepada Nabi SAW dan ingin membuat kita menjadi orang-orang yang mutatahirin. Disucikan dibangkitkan dalam keadaan bercahaya semua anggota badannya, anggota wudhunya ya. Kemudian eh, beliau mengatakan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan kita sebagai umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Umat yang terakhir tapi adalah umat yang paling banyak di surga. Di surga itu umat itu akan masuk surga 120 saf. Orang masuk surga berbondong-bondong. 120 saf. 80 itu dari umatnya Nabi Shallallahu Alaihi ya. Wasallam. Orang-orang yang menjalankan syariat Nabi dengan sempurna. Salah satunya wudhu ini, syariat Nabi. Kita yakin betul, nggak menyusahkan kok. Kalau antum doa, ya, antum sudah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Persaksian syahadat, dua kalimat syahadat. Ya. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin dibuka delapan pintu surga antum masuk dari pintu mana yang dikehendaki cuma terkadang setan ngelupain kita habis wudhu nggak baca doa lewat aja padahal besar sekali keutamaannya ini ya saya menegaskan ini besar sekali keutamaannya jangan sampai dilupakan oleh setan ya. dibukakan delapan pintu surga antum masuk dari pintu mana yang antum kehendaki sebab baca doa ini ya ini ya beliau menjelaskan bahwasanya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan kita di atas syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam barangkali itu yang diberikan oleh Syekh semoga bisa menambah keimanan kita, keistiqomahan kita, keyakinan kita, kita beramal didasari dengan ilmu. Itu yang paling penting dan mengingatkan kita kepada negeri akhirat. Barangkali itu yang bisa disampaikan oleh Syekh. Kemudian barangkali kam soal تجيب شيء؟ ما أدري طيب في حكمكم هنا أستاذ السلام عليكم شيخ أدعو لي أن أكون معك في الجنة وأن أكون من أهل الطاعة والاستقامة حتى الآن أشعر أني ناقص في هذا الجانب في, في أهل الطاعة <applause> اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من اهل الجنة. وان يرزقنا واياكم حسن الختام. ومن اراد الجنة فليسأل الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى كريم جواد ما يرد من سأله. واحد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اسأل الله ان اكون معك في الجنة. قال سألت سؤال عظيم. قال رد عليه قال أعني على نفسك بكثرة السجود أعني على نفسك بكثرة السجود أن تبغى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة عليك بكثرة السجود وأما الطاعة فالتقصير كلنا مقصرون في الطاعة ولكن الإنسان يجاهد نفسه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اذا جاهدوا فالذي يحس انه مقصر في الطاعه في اي جانب من الجوانب فيسال الله الاعانه لان ترى الطاعه وتراها توفيق من الله سبحانه وتعالى كم من كم من الناس تعرفون في هذه المنطقه يعني كثير محرومين ما حرموا من الحضور الى المسجد هنا وسماع المحاضره فوجودك انت ليس بقوتك ولا ذكائك ولا انما هو التوفيق من الله وفقك الله لان تستمع لهذا الكلام ويمكن حضورك سبب لدخول الجنه ما دام الله وفقك فاسال الله دائما اسال الله التوفيق اسال الله الاخلاص اسال الله دخول الجنه اسال الله ان يتوب عليك من المعاصي اسال الله ان يزودك من الطاعات Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum شيخ doakan saya agar ya, kita atau saya dibersamakan dengan orang yang Senantiasa taat dan istiqomah sampai sekarang saya belum bisa uh, mempertahankannya taat dan istiqomah beliau menjelaskan ketika ada seorang sahabat ya ketika sahabat ini sudah membantu Nabi saw dalam hajatnya membantu membawakan sendalnya membantu membawakan air wuduknya, membantu Nabi dalam segala keperluannya kemudian Nabi ngomong sal minta Kemudian sahabat ini mengatakan, Uridu murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku ingin bersama Anda di surga. Gimana caranya? Kemudian Nabi mengatakan, A'inni alaika bikathratis sujud. Allah. Ya. Maka bantulah aku. Aku akan memohonkan kepada Allah. Tetapi kamu punya usaha. Punya ikhtiar. Jangan parah. ini alaika bikathratis sujud. Kamu banyak salat sunnah. Bikasrati sujud. Ya, banyak qobliya, baktiya, sholat duha, sholat witir, sholat-sholat yang sunnah sunah Antum jaga itu. Maka dengan itu, kamu akan bersanding denganku di surga. Menjadi ahli taat, ahli istiqamah. Boleh jadi kita merasa belum taat, belum istiqamah. Maka di situ ada fungsi taklim yang saling mengingatkan. Duduknya antum di majelis ilmu sebagai sebab antum taat duduknya antum di majelis ilmu sebagai sebab antum istiqomah. Jadi jangan sepelekan majelis ilmu. Maka kita lihat di sekeliling kita berapa banyak orang yang duduk daripada orang yang tidak duduk di majelis ilmu. Berapa banyak orang yang lalai daripada orang yang ingat. Ya, maka itulah pembeda. Ya, maka di antara tips atau cara seorang taat dan istiqomah rajin datang ke majelis taklim membantu antum taat, ada yang mengingatkan, ada yang mengingatkan tentang akhirat, tentang surga, tentang nabi, tentang para sahabat. Inilah fungsi majelis ilmu. Siapa yang maksum tidak ter, tidak tidak dosa tidak tegar kuat di lingkungannya sendirian tanpa ada teman yang saling mendukung nggak ada ikhla. para sahabat mereka saling menguatkan dengan duduk di majelis ilmu ya maka ayo mari sama-sama ya kata beliau diantara kita pingin punya ketaatan yang baik, keistiqomahan yang baik ya, sifat menuntut ilmu jangan sampai luntur, jangan sampai lemah. Kemudian soal berikutnya. Hal hunaka syai' zawjain, zawjan yahsul alal jannah lakin fid dunya kana هذه على عقيده وهذه على عقيده، هذا على قيدة. هذا على عقيده. هل ممكن يدخل الجنه سويا؟ لان هذه على عقيده ممكن كذا وهذه على عقيده كذا. ليس على منهج واحد. يعني كلهم يدخلون الجنه؟ هل ممكن كلن يدخلوا الجنه؟ ممكن هو يقصد ال يلتزم بالسنه والاخر آآ آآ طبعا السؤال هذا يعني فيه إشكالية شوية في شوية إشكال لكن أنا أفسر بما فهمت أنا إذا كان يقصد العقيدة في النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفترق أمتي على ثلاث وسبعون شعبة كلهم في النار إلا واحدة ها عشان توصل المعلومة كلهم في النار إلا واحدة قال اللي هي فرقه قال ما انا عليه واصحابي فان كانت العقيده خارجه عن منهج اهل السنه والجماعه فلا نحكم لهم بجنه انما الذين على الصواب وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يستحقون دخول الجنه فان كان هناك يعني يقصد بعض الاخطاء بعض البدع غير المكفره بدع غير مكفره اما اذا كانت بدعه لان البدع عندنا او المناهج في اشياء كفريه تخرج من دائرة الدين ومن دائرة الإسلام ولا بد أني أعرف مثلا ما هو المنهج حتى نحكم بما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام فإن كان في اختلافات بسيطة فإن شاء الله المرء يحشر مع من أحب لكن لا تحب إلا من كان على المنهج الصحيح حتى تحشر Kemudian ini ada سؤال yang menurut beliau agak aneh. Soalnya berbunyi begini, izin bertanya saya, bagaimana jika ada suami sama istri itu bisa tidak dapat surga jika mereka berdua tidak duduk dalam majelis ilmu yang sama. Satu dengan akidah yang ini, satu dengan akidah yang itu. Akidahnya berbeda. Gimana? Bisa masuk surga nggak sama-sama? Kata Syekh yang pertama yang perlu dipahami bahwasanya Nabi mengabarkan tentang perpecahan umat. Yang umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat hanya satu. Ma'ana alaihi wa Ini pahami dulu. Ada banyak orang-orang mengaku saya ini ahli sunnah, tapi diukur dulu dengan kacamata Quran dan sunnah, betul tidak pengakuannya, betul tidak akidahnya, betul tidak akhlaknya, betul tidak muamalahnya, diukur bukan hanya pengakuan semata. Ya, maka kata beliau kalau kebid'ahannya yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya, barangkali saya ber, 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 ber Husnudzon ini yang bertanya ibu. Ibunya di majelis kajian sunnah. Yang satu bapaknya belum sunnah. Gimana bisa klop ini? Masuk surga bareng-bareng. Ya, harus dipahami dulu tentang hadis ini. Ma ana alihi wa Apa yang saya berada di atasnya pada hari ini dan para sahabat saya dalam sisi akidah, bagaimana mereka berakidah para sahabat dulu? Akidahnya sama enggak para? dengan akidahnya Nabi dan para sahabat di zaman itu? Sama enggak? Ibadahnya sama enggak? Dengan ibadahnya nabi dan para sahabat di zaman itu, jadi ukurannya di zaman mereka. Ibadah yang ada sekarang diukur dengan ibadah mereka, akidah yang sekarang diukur dengan akidah mereka. Ya, kalau tidak sama, boleh jadi tidak, salah satunya tidak masuk surga. Artinya, yang tidak dengan manhaj nabi dan para sahabat, barangkali tidak masuk surga tapi mampir dulu ke neraka tergantung daripada bid'ahnya. Kalau bid'ahnya kesyirikan minta berkah kepada selain Allah ya. Merendahkan diri di kuburan-kuburan para wali-wali ya. Menganggap bahwasanya mereka memberikan manfaat dan mudarat, ini yang berbahaya. Ada anggapan makhluk bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala, ini berbahaya sekali. Ya. Ah, ya sekali Maka apakah akidah seperti itu sama dengan akidah nabi? Tentunya tidak. Ya. Maka ya seharusnya ya antara suami dan istri sama sama kajiannya, sama sama eh, kajiannya, akidahnya, cara beribadahnya, metode beragamanya kalau bisa sama sebagaimana metode beragamanya nabi dan para sahabat supaya mereka berdua sama-sama masuk surga. Adapun kalau beda majelis Dilihat dulu majelisnya. Yang itu bagaimana pengakuannya? Di, diukur dari kacamata Al-Quran dan Sunnah. Karena agama ini bukan dengan pikiran saja. Bukan dengan hawa nafsu saja. Bukan dengan prasangka saja. Tapi diukur dengan Quran dan Sunnah, kata Syekh. Ya. Bukan hanya sekedar pengakuan. Eh, soal akhir. Ana indiddain indama kuntu hamil wa al-anasid. Kam من الايام التي انا ادفع التو... يكفي التوبه فقط فانما كنت حاملا نسيت الايام التي مرت خلاص نسيت نسيت الايام نسيت الايام التي كم تتوقع عنها الايام ما يكتب آه. لا بد من لا بد هذا من القضاء هذه لا بد من القضاء تحسب هذه الايام او على غالبية الظن على اغلب الظن مثلا هي تتوقع انها افطرت مثلا 10 ايام

atau cukup tobat saja? Karena sudah lama bertahun-tahun saya sudah lupa berapa harinya. Maka beliau mengatakan, coba diingat-ingat dengan detail berapa harinya dan kalau bisa dicatat. Setelah itu dia bayar kodoknya, kodok puasanya, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dibangun dengan keyakinan kira-kira berapa. Ya, Golibia dia prasangka pastinya. Eh, kayaknya deh saya 10 deh atau 20 deh jadi dibangun di atas keyakinan, dihitung. Coba diingat-ingat lagi. Kalau anda ingat ya, seingatnya. Kemudian banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seingatnya, dibayar utang puasanya, setelah itu banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Warakallahu fikum. Saya kira ini yang bisa. هذا يسمى, إيه؟ يسمى مجلس ذكر هذا ذكر إذا كان هذا بدعة فهل يسمى مجلس ذكر؟ لا يسمى مجلس ذكر إذا كان آه حتى توصل إذا كان المجلس هذا ليس ذكرا إنما هو بدعة بدعة من القول فلا يقبل الله إلا كما ذكرنا كما ذكرنا سابقا الشرطين أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعتبر مجلس ذكر أما إذا كان مخالفا فلا يعتبر مجلس ذكر إنما يكون عليهم حسرات فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله هذا يعني يكون ويل لهم يكون يكون ويل لهم إذا كان مخالفا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في بدعة مكفرة وبدع غير مكفرة حتى توضح كلام الشيخ يعني طيب بارنقلي سيا ترجمكان سؤال أستاذ عبد الله بعمرنا مجلسنا أهل بدعة Yang mengamalkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan contoh dan praktik dari Nabi SAW, apakah disebut dengan majelis zikir? Karena orang awam memahami majelis zikir, ya, majelis, ya, seperti itu versi mereka. Apakah itu disebut majelis zikir sebagaimana pembahasan kajian kita? Kata beliau, tidak. Ketika ada amalan di masjid itu yang keluar konteksnya dari amalan Nabi dan para sahabat, karena amalan ini harus dibangun dua syarat tadi. Ikhlas dan mutaba'ah. Ini harus jadi patokan ini. Amalan itu harus dibangun keikhlasan dan mengikuti petunjuk, contoh, dan penerapan syariatnya sesuai dengan amalan Nabi dan para sahabat. Ketika ada orang mengaku-ngaku ini adalah majelis dikir, padahal yang dimaksud majelis dikir adalah majelis ilmu. Dikaji di situ Al-Quran dan tafsirnya, tadaburnya, dikaji sunnah-sunnah Nabi SAW yang sahih dari Nabi SAW untuk kita amalkan, maka Majelis yang lain tidak dianggap sebagai majelis tikir, walaupun mereka ngaku-ngaku itu majelis tikir. Ya, ketika mereka membangun amalan-amalan di majelis tikir itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Dari mana tahu saat contoh itu dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat yang ngaji betul tidak amalan mereka, betul tidak sahabat melakukannya, betul tidak Nabi di, di zamannya melakukan itu. Kita harus kritis, ilmiah karena agama Islam ini agama ilmiah. Allah, wa kala sahabat, dipahami sesuai dengan pemahaman mereka. Ya. Dan bid'ah itu ada mukafiro dan ghairu mukafiro. Ada bid'ah yang mengeluarkan seseorang dari keislaman seperti bid'ah tawafnya orang di kuburan. Misalnya. Meminta manfaat dan berlindung kepada mudarat selain kepada Allah. Ini mukafiro ini. Keyakinan seperti ini. Meminta keberkahan selain kepada Allah. Ini mengeluarkan seseorang dari Islam ini berbahaya. Makanya dilihat dulu. Maka orang yang ngaku-ngaku punya majelis pikir apakah sesuai dengan yang dimaksud oleh Nabi SAW, diukur dari kacamata, syariat dan manhaj. Metode cara beragamanya sama tidak dengan Nabi dan para sahabat ketika dipraktikkan di masanya. Barangkali itu banyak ya? jelas insya Allah ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami tutup. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa tubulaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau mengatakan beliau mencintai antum karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis ini menjadi majelis yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang melahirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada, kepada rasulnya dan majelis yang saling menyayangi mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan uhibbukum fillah. Ya, beliau mencintai antum semuanya karena Allah Subhanahu